wal mashhad wal maghrib, ya. Wa su'ila 'anil zuhud. Suatu kali beliau ditanya mengenai zuhud, praktisnya zuhud itu gimana, wahai Imam Asy-Syibli? Apa jawaban beliau? Tahwilul qalbi minal asya ila rabbil asya. Ini ada di tambahan kitabnya, tidak ada di teks intinya. Zuhud itu bukan teori. Teori membuang harta, enggak ada. Jadi saya sudah cek, Pak, semua kitab-kitab ulama salafus saleh mengenai zuhud, hampir tidak ada yang nyuruh buang harta. Selalu zuhud itu urusan kalbu. Coba lihat kalimat ini, tahwilul qalb. Memindahkan kalbu dari asya. Asya itu jamak dari syai, sesuatu selain Allah. Memindahkan kalbu dari sesuatu selain Allah ila rabbil asya, kepada pencipta segala sesuatu. Siapa itu? Allah. Jadi waktu mau makan, misalnya senangnya makan daging, ketika nafsu makan daging, maka dipulangkan waktu baca bismillah. Bismillah. Bismillah itu maksudnya, ya Allah, ini darimu. Maka kenyangnya itu permanen. Ini rahasia, Pak. Orang yang makan dengan bismillah, maka tidak akan pernah lapar di akhirat. Kenyangnya itu berlanjut sampai ke akhirat. Tapi siapa yang tidak memulai dengan basmalah, jangankan ke akhirat, di dunia pun belum puas. Penuh perutnya, tapi belum puas mulutnya, lidahnya. Jadi begah. Nah itu dia. Kok tiba-tiba udah penuh aja nih perut. Tapi kita merasa kayaknya belum cukup. Nah ini dia. Kenapa? Mungkin bismillahnya baru di awal. Jadi ternyata bismillah itu bukan hanya dilafazkan. Ini yang disebut mura'atu anfasik, menjaga nafasmu. Kalau bapak baca kitab Imam Ghazali, mungkin gak kuat ngikutinnya.